ketika rumah wakaf CPF CT Fatimah. Sekarang 12 bulan 7 buat Mira berusulkan motif batik kat sini yang aku buat dulu, sambung. Ini antara yang aku dah buat. Okay, ini motif batik Malaysia. Dilusakan flora. Flora ni flora. Bunga-bunga, semua bunga. Dari geometri sikit. Geometri kat situ. Cat yang aku guna. Nippon Paint Q-Glow. Sebenarnya aku nak beli yang exteriornya. Tersilap beli. Tapi tak apa, Q-Glow ni untuk dalam sesuai lah. Dia tak ada cahaya matahari sangat, hujan semua. Kini kalau dalam, bolehlah Q-Glow ni. Tapi dia punya cat dia tu tak berapa berbeza dengan exterior punya lah. Tapi boleh lagi. Kena banyak layer sikit. Contohnya ni, warna-warna yang basic macam ni, dia kena banyak layer. Kalau tak banyak layer, nampak dia ada macam tu. Okay, jadi mari kita mulakan. Okay, assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita buat mural yang bermotifkan batik di wakaf CT Fatimah. 3 bulan 7, hari Rabu, buat ni mural batik. Okay, ni antara proses yang semalam buat. Okay, mural ni dia susah sikit lah. Dia macam perlu detail dan perlu banyak layer. Sebab dia banyak benda-benda yang kecil. Dia bukan macam painting yang jenting laju-laju. Dia perlu banyak layer. Perlu ada outline supaya nampak batik tu, kekemasan dia lah. Sebab batik kan kita nampak dia punya line dia tu, tu kemas lah. Okay, kita tengok ni. Okay, contoh yang ni kita akan bagi ada line hitam sikit. Jadi dia punya kedetailan dia tu makan masa juga. Jadi buat slow lah. Yang ni pun start dalam pukul 10 lebih tadi. Sekarang dah pukul 12.30. Tolong-tolong wakaf benda yang ada buat benda lain lagi. Jadi tak boleh nak tumpu sangat pada mural ni lah. Tapi mural ni dia punya proses siap tu tak pasti bila akan siap. Tapi buat sikit-sikit-sikit lama-lama siap lah kan. Itu je. Dia lambat sebab detail lah. Kena dia detail sikit supaya nampak batik tu, kemas dia tu. Okay, jom kita sambung bermual. Pukul 6. Okay, kita sambung minggu depan pula. Ni hari, ini hari kedua proses sama juga. Buat yang ni yang makan masa sebab dia kena buat detail-detail tu. Jadi itu je. Apa pun, jangan lupa subscribe channel Skipot hashtag mural yang nanti buat list baru untuk mural. Sebab video ni video yang baru lah dalam channel. Okay,
minggu depan sambung. Okay, assalamualaikum. Proses buat ni dia makan masa jugalah, tapi kita buat sikit-sikit, buat sikit-sikit supaya dia boleh jadi. Kalau nak, kalau penat kita rehat. Dia motif batik, motif batik Malaysia lah, flora, flora, tumbuh-tumbuhan, bunga semua ada situ. Dia motifkan batik Malaysia. Okay, kita buat mural kat dinding. Nampak dia detail tu kita letak titik-titik. Aboriginal art jadi satu aliran art tu, aboriginal. Kalau tak silap lah, pronounce dia tu macam tu. Detail tu aku buat lagi detail sikit supaya tu benda nampak, nampak dia punya hasil sendiri. Untuk lampu, untuk lampu dia, dia kena lampu lampu dia ada efek aliran tu, ada macam efek cahaya tu, efek cahaya tu bagi nampak ada tiga lampu tu. Kita berikan ada empat efek kan lampu tu. Jadi lampu main peranan jugalah dalam presentation. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi dengan next mirror. Assalamualaikum.